guys, welcome to my channel. Ternyata selain mempunyai serum wajah, Scarlett Whitening baru aja mengeluarkan produk baru berupa krim wajah. Di sini ada Acne Series, lalu ada Brightly Series. Jadi mereka itu serangkaian dengan serumnya. Di sini ada serum Scarlett yang Acne Serum, dan rangkaiannya itu adalah Acne Cream, ada Day dan ada Night. Lalu sama di sini juga ada Brightly Ever After Serum dan ada krimnya juga Brightly Ever After Cream. Jadi mereka itu satu rangkaian. Ini ada facial washnya dari si Scarlett Whitening. Aku baru 2 minggu ini pakai facial wash ini tuh enak banget, gak bikin kulit kering gitu. Pas udah beresnya juga gak bikin kulit kayak kaku gitu loh. Biasanya kaku, dia tuh gak sama sekali gak bikin kaku. Sebagus itu, dan kayaknya tuh kayak lebih seger aja gitu. Wajah lebih lembab juga pakai si facial washnya ini. Isinya 100 ml ya teman-teman, dan dia itu lihat sekecil ini dong facial washnya. Jadi dia tuh nggak makan tempat kalau kita mau traveling. Ini udah terdaftar di Bepom dan harganya 75.000. Terus untuk si serumnya isinya 15 ml dalam botol kaca dan pipet. Kan bisa ngelihat packagingnya, yang acne creamnya itu dalam bentuk jar kaca 20 gram. Dan ini itu warna ungu ya guys, buat ngebedain. Yang Brightly ini warnanya pink. Aku bakal langsung ngasih tahu kandungan dari Acne Cream Day ini. Ada double action salicylic acid. Dia itu bekerja baik untuk jerawat dan mencegah jerawat tuh muncul lagi. Dan yang kedua ada natural squalene, itu membantu untuk mencerahkan wajah. Yang ketiga ada hexafeptic egg, itu untuk mengurangi kerutan pada kulit. Yang keempat ada natural vitamin C untuk antioksidan. Kelima ada triceramid untuk anti penuaan. Dan keenam ada aqua peptic glow untuk kulit bersinar. Dan kandungan dalam acne cream night, ACM Acnatu untuk melawan bakteri pada jerawat. Yang kedua ada natural squalene, sama kayak cream day-nya. Ketiga ada hexapeptic egg, sama kayak yang day. Terus yang keempat ada triceramid juga untuk anti penuaan. Dan yang kelima ada for away untuk mengencangkan pori-pori gitu. Jadi pori-pori kita lebih halus lagi. Dan yang ketujuh ada aqua peptic glow-nya untuk kulit bersinar, sama kayak yang cream paginya. Dan aku bakal ngeliatin tekstur dari acne cream-nya. Ini yang day-nya aku bakal taruh di lengan aja nih. Warnanya putih. Nih ini ya teman-teman tuh krimnya. Suami aku sedang pakai krim ini. Nih, ini yang day-nya, ini yang night. Jadi yang night itu lebih creamy ya, teman-teman. Jadi dia itu lebih kental krimnya dibanding yang day-nya. Dia itu kayak lebih agak cair gitu. Tapi ini dua-dua krim ini tuh ringan banget. Kata suami aku dia nggak ngerasa krimnya itu berat di wajah. Jadi Scarlett itu krimnya menurutku tuh ringan. Nah ini itu krimnya itu viral banget, sampai viral di TikTok kayak gitu, karena sebagus itu gitu krim aknenya. Jadi kalau kalian wajahnya sedang berjerawat, aku saranin buat pakai ini sama serumnya juga, karena mereka serangkaian biar hasilnya itu maksimal. Dan aku bakal ngasih tahu sama kalian, waktu suami aku pakai rangkaian ini, aku bakal ngeliatin jerawat dia before afternya itu. Karena dia kayak baru satu kali pakai itu udah kelihatan hasilnya, dan si jerawatnya itu langsung mati gitu guys. Tinggal penyembuhannya aja. Terus dia rutin menggunakan ini udah 2 minggu ini, dan dia akan pakai terus si rangkaian aknenya. Lalu ke yang aku lagi pakai dan akan pakai terus karena aku
sesuka itu sama krimnya. Ini adalah Bradley Ever After Cream. Dan dia itu serangkaian sama si serumnya Bradley Ever After Serum. Aku itu udah pakai serum ini udah sebulan lalu lah, lebih lah. Ini tuh botol kedua aku, karena kayak kalau di rumah aja itu aku tuh cuman pakai si serum ini gitu. Serum ini kan bisa dipakai pagi dan malam. Aku pakai serum ini aja tuh kayak wajah aku tuh bagus sebagus itu. Pas aku tahu ada si krimnya, aku sangat exciting banget. Dan 2 minggu ini pakai, wajah aku kayak, lihat kalian bisa ngelihat kan, ini tuh kayak glowing alami ya, bukan minyak ya. Ini lihat kalian bisa ngelihat, wajah aku tuh jadi kayak lebih nge-glow gitu, tapi ini glow alami juga dan nampak lebih cerah, sama ini pori-pori lebih halus. Dan pakai cuman 3 hari pun udah kelihatan maksimal banget wajahnya gitu. Aku bakal ngasih tahu dulu kandungannya yang terdapat di krim ini. Yang pertama ada Bradley Ever After Cream Day, itu kandungannya. Pertama itu kandungannya ada glutathione. Seperti pada produk Scarlett yang lain tuh, glutathione itu diunggulkan dalam komposisinya. Itu untuk mencerahkan wajah yang pastinya, dan dia itu untuk melembabkan juga. Jadi gak cuman cerah, lembab juga. Jadi wajah itu kelihatan lebih sehat gitu. Dan yang kedua itu kandungannya ada rainbow algae, yang untuk meningkatkan kecerahannya dan untuk menyempurnakan pigmen yang gak sempurna gitu. Yang ketiga itu ada rosehip oil sebagai antioksidan. Yang keempat ada pore away untuk mengencangkan pori-pori. Yang kelima ada triceramide untuk melembabkan dan untuk anti penuaan. Yang keenam itu ada aqua peptic glow untuk wajah bersinar. Jadi itu tuh unggulannya. Tapi masih banyak komposisi lain, kalian bisa ngelihat langsung nih di krimnya, dia itu selengkap ini gitu tuh. Di jar krimnya itu ada komposisinya banyak banget. Jadi yang aku sebutin itu unggulannya dari sini, tapi yang lainnya itu masih banyak banget di sini gitu. Dan aku bakal ngasih tahu keunggulan dari komposisi ya. Jadi Ever After Cream Night, sama ada glutathione, sama kayak yang D-nya. Terus yang kedua itu ada niacinamide-nya untuk mencerahkan wajah. Yang ketiga ada natural vitamin C. Yang keempat ada hexaphytic egg. Yang kelima ada for away juga. Enam ada grain caviar untuk melawan dehidrasi dong ya. Sebagus itu ada grain caviar-nya. Ketujuh ada aqua peptic glow untuk ya agar lebih bersinar lagi gitu. Jadi aku itu udah 2 minggu ini pakai Bradley Ever After Serum yang day sama night, karena kulit aku normal. Jadi kalau kalian berjerawat pakai yang acne, sedangkan kalau yang normal pakai ini. Sama si serumnya ini aku udah lama, udah sebulanan lebih lah, udah botol kedua juga. Jadi aku rutin pakein si Bradley Ever After Cream sama serum. Aku bakal ngeliatin sama kalian tekstur dari Bradley Ever After Cream yang aku sangat suka, karena aku 2 minggu ini pakai ini dan akan kedepannya pakai terus. Karena itu aku waktu pas serumnya aja aku pakai terus tanpa pakai yang lain gitu. Apalagi ada krimnya itu tambah lengkap gitu si skincare aku dari Scarlett Whitening gitu. Body care aku pakai Scarlett Whitening dan skincare-nya juga Scarlett Whitening guys. Karena emang seviral itu. Ini aku bakal ngeliatin teksturnya. Dan dia itu nih, kayak dia itu ringan banget di kulit guys. Dan yang day-nya itu lebih cair dibanding yang malamnya. Dia itu lebih creamy juga, sama kayak acne-nya juga, krimnya juga yang malam itu lebih creamy. Nah ini yang Bradley Ever After Night-nya. Nih dia itu lebih creamy ya guys, lebih kental gitu, lebih kental. Yang D-nya itu lebih cair, sama kayak yang acne-nya. Dan yang aku rasain itu dia itu ringan banget di wajah. Buat yang night-nya juga walaupun dia lebih creamy, tapi dipakai itu ringan banget. Pas aku bangun tidur tuh gak ngerasa kayak pakai krim gitu, kayak gak pakai apa-apa wajahku. Dan kayak baru 1 kali pemakaian, 3 hari pemakaian itu kayak udah kelihatan beda gitu. Pas aku cermin itu
kok muka aku semulus ini gitu sama secerah ini. Jadi kalian bisa cobain aja langsung. Dan di sini aku bakal cobain langsung pakai si produknya. Aku pakai yang Brightly Ever After yang night karena aku syutingnya itu ini malam hari. Jadi aku bakal pakai itu dan ini lihat wajah aku udah dicuci pakai facial washnya dari Scarlett Whitening. Cuman aku tambahin alis, lipstick sama sedikit eyeliner doang. Yang kedua, karena aku nggak pakai toner. Kalau kalian pakai toner, kalian bisa pakai toner dulu. Karena aku nggak pakai toner, aku langsung ke serumnya yang Brightly Ever After Serum. Aku biasanya pakai cuman 3 tetes aja. Terus seginilah 4 sama dagu. Gitu. Kita langsung aja nih. Pakein serumnya. Karena kalau kalian punya krimnya itu wajib banget kan punya Brightly Ever After Cream. Karena kalau kalian punya Brightly Ever After Cream itu kalian wajib banget punya serumnya si Scarlett yang ini juga. Karena dia itu serangkaian gitu. Jadi kayak biar hasilnya itu maksimal di wajah, cerah maksimal gitu. Nih. Terus dipupuk. Biar dia itu meresap ke kulit wajah. Terus aku biasanya ditunggu sebentar lah, tunggu biar agak meresap dulu gitu, lalu aku lanjut ke krimnya. Aku langsung pakein aja yang night. Kayak gini. Gitu teksturnya creamy. Beda sama yang day itu lebih cair gitu. Nih, kalian sampai merata aja. Menurut aku ini kan gak ada fragrance-nya, tapi menurut aku tuh kayak wanginya tuh kayak ada aroma lemon gitu. Kayak wangi alaminya tuh kayak ada lemonnya gitu. Tapi ini gak ada fragrance-nya, kandungan alaminya. Udah pakai gini aja dan udah deh. Aku biasanya nggak pakai apa-apa lagi. Aku nyaranin buat kalian yang pakai krim tetap ya, kalau perawatan itu sebagus-bagusnya krim kalian, kalau kalian keluar itu kalian harus selindungi lagi dengan sunscreen. Jadi kalau misalnya yang day itu kalau kalian keluar kan harus banget pakai sunscreen ya, untuk menghindari si sinar matahari yang bakal merusak kulit wajah. Ini yang aku rasain tuh, dia tuh kayak krimnya itu nyes gitu ke wajah aku, padahal krimnya itu nggak aku kekulkasin, tapi dia tuh ada sensasi dinginnya gitu. Dia tuh ada sensasi dinginnya sama yang day-nya juga. Ini tuh aku yang aneh tuh, tiap bangun tidur tuh kok kayak aku nggak pakai apa-apa gitu, kayak nggak berasa pakai krim, nggak, kulit aku nggak berminyak, nggak apa, jadi kayak lembab aja biasa gitu, kayak nggak pakai apa-apa, padahal malam itu aku pakai si serum sama si krimnya. Oke, sekian dulu review dari aku, semoga videonya bermanfaat dan see you di next video berikutnya.